jangan. Enggak, ini dirapiin, ini dirapiin. Soalnya muka, aku enggak tambahin mata apa-apa. Mata bunda tuh udah pakai ini, udah pakai. Mata udah, bunda enggak pakai apa-apa. Enggak, bunda udah pakai tetes mata, jadi jangan kena-kena produk-produk yang kimia enggak, lagi. Enggak. Udah cukup aja. Tanganmu gatal. Udah, nih bunda, nanti bunda pakai main. Nanti mata bunda kedip-kedip. Kau sibuk aja kau. Nanti dibilang enggak, bunda udah pakai tetesan mata itu enggak bisa dipakai tiap saat, pakai jam sekali itu udah masuk ya, udah, masuk make up lagi nanti hancur mataku. Mana mana ini bunda? Apa? Apa? Ini bunda. Kaca mana? Kaca. Kaca, kaca bunda. Coba lihat di sana kacanya cepat. Oh, enggak tadi di sini. Kaca. Kenapa kaca selalu hilang? Oh, bunda nanti YouTube-nya jam 8, Bun. Udah. Ini kaca pemberian dari Tuti Wibowo. Bunda suka banget. Udah yuk. Jalan yuk, jalan. Jalan. Kalau lihat nyari yang komersil banget. Kita jalan. Kita jalan dulu. Kita mau ke klinik MS Glow yang terbaik buat bunda. Mana tas bunda Hermes? Oh ya, tas bunda yang mana? Tas bunda. Tas bunda. Tas bunda. Bunda. Klinik Surabaya. Kok berat kali, entah apa-apa aja isinya, duh. Jangan di sini semua dong, berat. Berat kali tasnya, enggak sanggup aku. Yang sepat bunda cuma bawa yang gampang-gampang aja, yang berat-beratnya kok yang bawa. Enggak lo banyaknya, entah apa-apa kok taruh di sini. Tapi jangan di sini, ah berat kali. Gendis itu enggak mau dibawa semua, Dis. Ya. Si gendis tuh. Gendis. Keberatan katanya tasnya. Iya, itu doang. Kalau kerja berat. Ini enggak usah. Lihat ke bawah. Aspo enggak usah lah kemana-mana. Ntar ada apa-apa ya, ribet. Ini enggak dibawa nih rokoknya. Ini yang enteng-enteng aja. Nih. Udah. Udah, yuk. Udah, ini bawa gini. Yang enteng-enteng aja, jangan berat-berat. Ini belum aku itu loh. Aku enggak suka buat. Udah. Cas aja dulu nanti di sana ya. Cas di Gunung Berapi ya. Ini bekal kemarin, bekal. Oh, ini makasih di Sawer. Ini kemarin, mana dompet bunda? Mana dompet bunda nih? Kemarin bunda disawer dolar. Disawer dolar gue. Sama anak MS Glow. Sama anaknya MS Glow. Sama Mas Gilang. Sama Mas Gilang disawer dolar. Dolar. Sama Mas Gilang. Mana dompet bunda yang Louis Vuitton? Oh, ini dompetnya nih, ini aja sini ha. Keluar kau. Ini apa ini? Ya biar itu ini. Nah, ya udah ini aja. Di sini aja. Karena uang di sini kan ribet, kalau koyak-koyak enggak boleh. Ini buat boleh, ini enggak akan, ini enggak akan bunda tukar. Bunda taruh di tas bunda selamanya. Lipstik udah isi di tasnya. Satu ya udah. Oke. Okay. Ya udah yuk. Pegang dulu, saya mau handphonenya anak bunda. Gue loh disuruh megang handphonenya. Kan anaknya. Apapun diperintah ya bunda ya kan. Apapun kita mau. Apapun diperintah ya. Pegang handphonenya. Cariin bunda BH. Cariin bunda apapun. Segalanya udah. Cuman dia aja bisa merintah kita ini. Cuman Kor lagi bisa merintah kita. Gak bisa nih masuknya gimana ini. Ini buat ini lah kok tas mahal ini ya, ribet ya. Kali kau ah. Ini kulitnya kulit komodo kali ya. Kok keras kali. Harus sabar. Ya udah ya. Makasih anak bunda. Kemarin yang cantik. Sini sayang anak bunda semuanya. Inilah anak-anak bunda. Mereka lah yang membuat bunda jadi seperti ini. Rosalinda. Rosalinda McDonald. Cinderella dari Jerman. Dari Jerman. Kalau bunda kan versinya McDonald. McDonald, Cinderella McDonald. Itu yang versinya babu. Babu. Di budak gitu kan.
Ini versi McDonald. Cinderella McDonald ya. Beda banget muka bunda di Indonesia sama di Jerman. Iya. Emang bener. Hidungmu pesek banget. Enggak, emang udah satu kan udaranya memang kulit kita ke kulit Indonesia. Rosalinda. Kan sih yang rawat salah, Bu. Iya sih, banyak banget. Di situ kulit sendiri, Bu. Suntik vitamin lah. Kalau sini lu, kamu makan makanan kemarin. Suntik vitamin sama siapa, suruh bunda suntik vitamin sekarang juga. Apa itu tidak apa tuh, Ipan? Suntik vitamin, bunda. Nanti kita suntik vitamin lagi, Bu. Aduh, takut aku capek, aku diimpus-impus. Enggak, bunda, biar punya stamina juga. Sakit juga, enggak. Banyak banget. Nih. Oke, sebentar. Ya udah. Bunda. Bisa. Bunda sekali, Bunda. Bunda. Saya dari Banjarmasin. Bentar, Mas. Makanya Mbak sabar. Sini, saya pegang. Sini saya pegang. Iya. Jangan ditarik. Ayo. Ayo. Udah. Jalan. Sini. Makanya cepetan sini. Sini saya aja udah. Biar Bunda. Bunda aku, Bunda. Biar enggak ribet, nah. Bunda. Ya klik aja, Mbak. Klik sayang, anak Bunda. Udah. Ayo. Sini. Benar. Oke. Ini Bunda. Kamu kelamaan. Telat. Bunda, tolong, Mas. Pinggir. Bunda. Aku belum, Bun. Telat. Ayo. Bunda telat. Jadi cepetan. Jangan, Mas, begitu, Mas. Enggak boleh gitu, Mas. Enggak boleh gitu, Mas. Fotonya buruk. Makanya cepetan, Mbak, Mas. Udah cepetan, Mas. Nah, gitu. Tolong, Bunda. Langsung standby. Udah. Makasih ya, Bunda, ya. Ya udah cepetan. Bunda. Aduh, Mas, jangan begini gini, langsung aja. Bunda. Mas. Bunda. Jangan kali. Udah. Satu kali. Enggak nampak itu mana kameranya. Aduh, Mas, cepat terbang. Ya, sudah. Udah. Lah, kali standby ya. Capek mamaknya. Iya. Bunda, tunggu sana ya. Iya, jangan ribet tapi ya. Apa? Loh, enggak, Bunda di belakang. Bunda di belakang aja. Biar bebas. Mana kaki gue? Enggak, mereka enggak standby gitu loh maksudnya. Ngerti enggak? Cepetan. Pupung masih di sini. Segala cahaya. Kaki Bunda tadi soalnya tadi mana, Bunda? Lupa. Bunda jangan dorong. Enggak, sampai lupa Bunda sama kaki. Makanya tadi kan Bunda sempat jangan didorong, kasihan loh tadi kecekek loh sama ya, situ. Maksudnya jangan begitu. Kaki Bunda foto-foto kita tarik cangannya. Ya. Makanya tadi bulan-bulan mereka kan mereka masih pakai 1 2 3 4 5 sampai 10 gitu baru foto ketak gitu kelamaan. Oh, mereka pakai timer. Iya. Emang mau bangunin tidur. Ini ya buat anak bunda kalau misalnya nyiapin foto jangan pakai timer deh. Dari kemarin timer 1, 2 sampai 10 gitu loh. Lama bener. Kita pakai ini, Bun, aplikasi. Enggak, soalnya. Enggak, yang lainnya enggak sabaran juga pengen foto kan. Kan harus bagi, terbagi gitu loh. Mau minum, Bunda mau minum enggak? Ini ada kok gitu. Pakai timer kayak gitu kan jadinya lama bener. Dari kemarin pakai timer, jadi Bunda ribet nih. Bangun tidur. Jadi pakai timernya kayak banyak bener timernya.
No comment. Coba tes suara dulu, Bun. No comment. Itu si deritamu. Awas kegedean di kepalamu. Enggak, aku tempel doang. Kacamata tau di kepala rusak loh. Kaca temen-temen yang bener mau bawa. Ya kan temen. Jok lu. Ayo, ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, suaranya udah kembali, ya Bun. Udah agak mendingan, sayang. Fat artis, udah mendingan, sayang, anak gue. Udah mendingan, sayang, suara Bunda. Suara Bunda sudah bisa membangunkan orang tidur. Biar gak usah tidur lagi. Ini Surabaya, ya? Mana kacamata Bunda biasa? Bunda mau nengok kota Surabaya, deh. Biar nampak Bunda Surabaya siang-siang bolong. Udah gak usah dikacing-kacing-kacing. Ribet ya. Oh iya. Bunda mau nengok kota Surabaya dulu ya. Alah benci kalau aku filter inilah. Kayak setan. Filter sialan ini mah. Filter kok mukanya kayak gitu. Kayak bintang-bintang kejora. Bapak polisi. Gendong saya pak. Aku naik mobil bapak aja nanti ya pak. Aku naik motor bapak aja nanti ya. Bonceng Bunda. Coba Bunda naik itu ya. Habis mataku nanti rusak. Ini Surabaya ya. Surabaya sayang, ini kita di Surabaya. Surabaya. Mau ke mana? Mau ke Surabaya. Mau ke MS Go Klinik. Surabaya. Mau ke MS Go Klinik. Lama-lama gini nih. Di darah ini kalau harus keras ngomongnya baru dengar Bunda. Betah di sana dingin, suntuk dia. Kita ya, kalau nggak biasa di Jerman suntuk, kau aja nggak betah. Kita ya Surya. Kau nggak betah kau Maharani, yang kurang ajar kau ya, nggak betah kau di sana. Ma aku mau pulang aja lah, mak dingin kali di sini kata kau kan. Ya sabar lah tiketnya belum. Apa di Jerman itu beb di Hamburg? Nggak ada apa-apa kata dia. Nggak enak mak di sini mak dingin katanya. Kota pelajar. Nggak enak mak di sini mak katanya dingin. Ya iyalah dingin. Kampus aja adanya. Kenapa kok gak pilih Belanda gitu? Enggak, Belanda gak mau ah. Rame kali banyak orang. Udah kebanyakan. Enggak, memang Bunda tuh demen Jerman. Cowoknya ganteng-ganteng soalnya. Memang bener, bule itu yang paling cakep itu Jerman bulenya. Untuk ukuran Jerman, untuk ukuran apa namanya, untuk ukuran blonde itu ya Jerman paling bagus. Enggak kuning giginya, enggak kuning rambutnya, enggak pirang hidungnya. Ada kan yang hidungnya aja kuning gitu, aduh. Bulu hidungnya kuning gitu kan. Jerman itu bulenya enak gitu, kayak manis-manis gitu loh. Pokoknya yang namanya blonde itu ya Jerman juaranya. Kalau untuk laki-lakinya ya. Untuk perempuannya gardam. Cowok bule yang paling cakep itu ya Jerman. Untuk ukuran blonde. Untuk ukuran orang bule yang
yang blondenya yang mata biru gitu. Itu Jerman juaranya. Kalau Paris masih ada kayak-kayak Itali, Itali masih kayak-kayak Spanyol, Spanyol masih kayak-kayak Itali gitu loh. Ngerti? Kalau Belanda masih campur aduk gitu loh. Indonesia? Indonesia ya udah Asianya ya udah paling cantik, paling semuanya ada di sini lengkap. Kayak Jepang ada, kayak Abi ada. Kayak Arab ada. Arab ada. Bapak Arab pernah enggak tuh? Hah? Bapak Arab. Bapak Arab enggak pernah sih. Pernah dulu dicintain sama pernah sama orang Maroko. Manis kayak lapis legit ya Bun. Iya sayang. Bulu hidung Bunda pirang. Ini benang jahitan sayang. Sakit kuning. Ya Allah ya Allah ya Allah. Sakit kuning kan ya Allah. Sakit kuning. Sakit kuning ya sayangnya. Udah dulu live-nya ya, nanti kita sambung lagi. Masih jauh kan, nanti takutnya baterai habisnya. Gitu cara pakai tasnya. Udah. Gitu aja, ntar kasih video aku. Mamam. Sini, sini. Sini, Bun. Ayo. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Maaf, maaf. Ayo, diantarin. Mantap, Bun. Ayo, Mas. Jangan jangan, aku tak mau kenal.
Padang. Sendoknya nggak bisa lah. Udah cuci tangan. Udah. Ini nggak ada piring yang gede ya, Mbak? Piring gede. Ada. Nah, kecil kali piringnya. Piring gede ya. Piring gede. Duh, enaknya ini. Ikan loh ini. Piring kita sendiri, Mbak. Piring gede ya. Mau dingin atau enggak? Enggak usah. Udah dingin? Udah gitu aja, enggak apa-apa. Oke. Piring biasa aja, enggak usah piring cantik-cantik. Piring-piring biasa aja, Mom. Kelamaan, udah piring nih, enggak usah deh. Aja, gak usah piring kelamaan. Biasa. Kelamaan, piring biasa aja, Mas. Enggak usah pilih-pilih piring. Piring-piring kampung itu loh. Enggak, takutnya si Mas ngasih piringnya bagus-bagus cari nyari. Jangan susah-susah ngasih piring aja buat Bunda Korla bilang. Udah lapar kali aku gak tahan. Udah cuci tangan, Bun? Udah. Iya, enaknya. Apa itu? Nasi apa? Padang. Udah, Mas. Gak usah lah, Mas. Repot. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda mau dilipikin gak? Oh, enggak. Nah, itu lebih lebar kan? Apa kau yang warna pink? Udah. Kupatah kan? Udah, Mas. Udah, Mas. Panjangnya. Alah, rambut ini repot kali kau. Ikat kan rambut bunda kesini lah. Repot kali rambutnya. Bunda makan dulu ya. Iya, dari sono. Kan tadi Bunda udah bilang pasti satu gudung itu anak Bunda. Bener ya. Ada aja. Kelihatan.
bapaknya. Bu, nambah nasi gak, Bun? Apanya tisu? Iya. Tisu basah boleh, tisu kering boleh. Tisu basah ada? Tisu basah ada. Kering aja kali ya. Tisu kering. Enak nasi padangnya. Enak ya? Udah ya, yuk kita ke dalam. Apa nih, Mbak? Eh, jangan. Ini apa? Jangan ini, Bunda. Halo Bunda. Halo Bunda. Halo Bunda. Bunda foto dong Bunda. Ya foto. Cepetan tuh ngapain itu? Cuci tangan dulu. Bunda kecil. Kelinya karyawan. Iya, sampai kedekatan banget. Emang ini apa lagi di gudang? Apa? Bun, Boleh. Mau dong masuk ke bentar. Halo. Makasih ya Bunda. Ya Allah, kita masuk. Soknya Bunda. Bunda mau foto. Langsung aja Mbak. Boleh cepetan. Cepat ambil foto studio sekalian. Sekali aja Mbak. Susah banget deh. Ya Mbak, udah. Ih, banyak telur sama dia tuh benci. Dari kali pun. Kemes. Kata aku ya, Bunda suruh pakai helm, Beb. Bunda,
nanti aku beliin helm buat Bunda. Ya, biar ketutupan mukanya biar aku liatan sama orang-orang. Semua diserbu. Ih. Kita mana ya kita ya? Mas, bawang kita. Masih di dalam. Masih ini kemana ini? Kita motor. Kita di dalam, tadi sampai nyari kemana. Udah mas, di sini. Jadi yang treatment di MS Glow bisa dapat motor, Bun. Iya, pokoknya baca aja deh. Ya. Baca, jangan suruh Bunda baca-baca. Minimal transaksi 500.000 bisa dapat. Bisa dapat undian motor. Dapat undian motor. Motornya gratis langsung. Pokoknya dari gratis, MS Glow. Motornya bayar 500.000. Kau aja ngomong. Ibu. Kau yang ngomong cepat. Sorry, Nelly. Minimal kalau kita treatment di MS Glow Clinic Surabaya, kita itu minimal treatment 500.000 bisa bawa pulang motor, ya kan? Betul. Ya, betul. Jerman. Betul. Di semua cabang klinik. Nah, di semua cabang klinik. Ke Indonesia. Nah, ya, jadi siapa yang ini yang sering kesini akan mendapatkan 500. Benar. Tadi Bunda udah treatment. Udah Piko, ya kan? Sama treatment pikun sekali. Pikun. Pikun enggak tuh? I would like to. Ya. Kita belum foto apa Bunda? Depan gedung. Depan gedung. Pasti ya ada MS lo itu. Pasti. Gue belanja dulu ya sama Aang. Ya, belanja. Gue ke Bitus ya. Iya. Oh, Aaron. Pun berdiri aja. Berdiri aja. Berdiri aja. Berdiri ya, kali. Satu, dua, tiga. Ada lagi satu, dua, tiga. Ucapan terima kasih, Bunda. Terima kasih. Thank you.
kita. Rame banget. Sumpah ini rame banget. Rame banget tuh. Semuanya anak-anak bunda, pokoknya bunda seneng banget, tapi bunda nggak bisa ngelainin semuanya. Bunda dari Jogja, Bun. Iya sayang, makasih ya. Sini foto cepetan. Sini cepetan foto. Mama, udah ini foto yuk, 1, 2, 3, oke. Thank you bunda. Iya sayang. Mas pelan-pelan mas. Mana kacamata? Ini. Bye. Ini udah. Bunda, ini dari anak-anak bunda. Iya, buka pintu atas. Tunggu, Pak. Nih, Pak, wajahmu keluar dong. Bentar. Nah, naik sini enggak apa-apa, diam.
Motornya jangan berantakan ya mas, bawa yang punya motornya. Di sungai yuk. Ini anak-anak gue, anak-anak bunda, anak-anak bunda semuanya, anak-anak bunda, udah, anak-anak gue, itu duriannya, udah dulu. Kuliah yang benar ya Mbak, kuliah yang benar. Silakan maju, silakan maju terus, silakan maju, sudah hijau. Jas kuning tahan dulu. Tahan dulu rombongan persiapan dulu kanan. Anak gue, anak gue. Mama itu merengut. Mama itu nggak kenal dia. Anak bunda Korla ya, udah capek aku. Alah, buka bola mata aku kayak gini ya, kena debu. Ya, pokoknya gitu aja deh, makasih buat semua warga Surabaya. Bunda udah menunjukkan wajah bunda di atas mobil ya. Ah, enggak juga sih. Kacamata tadi bunda lupa iya. Tapi enggak apa-apalah. Bengkak bola mata. Coba sini tetesan mata dulu deh. Udah dulu ya, kayaknya bunda udah dulu deh. Udah dulu sampai di sini semuanya anak-anak bunda ya. Udah gini. Kenapa? Meja. Ami, ini tim buat 30 orang. Enggak, HW. Aku buat HW. Kamu punya dua kan? Aku punya satu. Tiga. Kamu udah bertiga, aku yang satu. Empat berarti. Nanti kalau ada yang mau, aku aja. Kenapa tuh ya? Kamu jalan dulu gabung. Aku tuh udah pasti gak duduk. Sudah berdiri kita. Ada teman-teman itu loh. Apa nama restoran kepiting apa nih? Bitus, bro. Namanya Bitus Surabaya. Namanya ya. Bitus Surabaya. Biasanya di shoot. Oh, kepitingnya enak. Ada kepitingnya lagi buat aku. Enak. Ini mau ada dagingnya nih. Mbak, ini ya, aku kan yang ini. Udah. Enak. Kalau kamu, udah. Ini apa mas? Belum pernah sama. Jarang. Ekstra spoknya enggak? Enggak. Ini aja nih kalau. Warna enggak.